populer dibacakan pasca salat, bahkan menjadi kebiasaan tadawulul alsinah, sudah kebiasaan terangkai di lisan kita sehingga seakan-akan juga tidak perlu banyak diingatkan kembali. Otomatis tuh begitu sudah selesai salam ini, kadang-kadang ini sudah otomatis mengalir di lisan. Bacaannya tiga yang utama, yaitu subhanallah, kemudian alhamdulillah, satu lagi Allahu Akbar, satu lagi Allahu Akbar. Saya arahkan ke sini, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lihat sini, fokus. Subhanallah, alhamdulillah, satu lagi Allahu Akbar. Jadi kalau saya bersin baca alhamdulillah, antum baca? Ya, mukallah, bukan Allahu Akbar ya. Ini dalam salat setelah selesai ditunaikan, fokus subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing diwacakan berapa kali? 33 kali. Baik, akan adalah ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ampunan dosa. Bahkan dalam riwayat disebutkan sekalipun dosa itu kemudian maaf, maaf sekali ya, kalau kurang menyenangkan bahasanya, itu berlumur seperti dalamnya bahkan luasnya lautan. Ada orang pernah mengumpulkan dosa seluas lautan? Ya, banyak. Masya Allah. Jadi kalau dikumpulkan seluas lautan, wah luas gitu ya. Nah, saya tidak yakin. Dalam bahasa pengertian terbaliknya, yang seluas lautan saja, seluas samudra bisa diampuni. Apalagi yang enggak mencapai itu. Ya, kalau Anda kemudian tuangkan tinta di laut, kira-kira lautnya jadi hitam enggak? Tidak. Ya, Anda berbuat dosa, muncul naktah sauda di hadis Muslim. Tinta hitam, noda hitam. Noda itu akan melekat, menetes pada jiwa kebeningan kita. Kotor, 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 kotor. Kita akan buka itu semua. Nah, kalau mengotori hati, cawan hati seperti apa sih? Ya, kalau menutup pintu hati kita, pintu, pintu ketutup ya. Tintanya nutup, 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 naktah sauda namanya. Tapi kalau itu kemudian, maaf, Anda tuangkan tinta di lautan, walaupun menjadikan hitam air laut itu, sesamudra semuanya hitam, Anda bacakan ini, zikir-zikir ini, maka berpeluang oleh Allah dibuka habis yang hitam itu, dibersihkan dalam diri kita. Hilang, 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 hilang. Jadi faedah orang yang mengamalkan zikir ini, hal yang pertama ia dapatkan adalah ampunan dari dosa-dosa yang sudah meluas dalam dirinya. Nah sekarang saya mau tanya, dari sekian amalan yang pernah dikerjakan ini, mohon izin, berapa di antara kehidupan kita yang terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Bagaimana mendapati ciri orang yang diampuni dosanya? Sederhana. Ya, satu, dia menyesali apa yang telah dilakukan. Yang kedua, dia meninggalkan kebiasaan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, dia mengganti kebiasaan buruk itu dengan menghadirkan fungsi-fungsi kebaikan. Mengganti dengan yang baik. Orang yang membacakan bacaan zikir ini dengan baik, maka ada jaminan langsung dalam Al-Quran. Jaminan langsung dalam Al-Quran, Allah bahkan akan memberikan anugerah terbaik dalam hidupnya. Di antaranya mengabulkan doa yang bahkan mustahil menurut manusia. Cepat mengabulkan doa yang bahkan dipandang mustahil oleh manusia. Ingat, kalau itu dibutuhkan, dia butuh. Tapi kata manusia, ah mustahil, gak bisa nih, gak bisa. Tapi bisa terjadi ketika Anda kemudian mengamalkan satu amalan yang dengan izin Allah terjadi itu karena dia tidak punya batas dalam pengabulannya. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Bahkan
Bahkan di antara contohnya, maaf ya, maaf, ada yang sudah divonis istrinya mustahil mendapati keturunan. Maaf, divonis monofos, bahkan mandul. Ya, parasnya luar biasa cantiknya, suaminya juga soleh, baik, ya bahkan nabi, rasul, dekat dengan Allah, diuji, belum mendapati keturunan. Bahkan divonis secara medis mustahil, tidak akan dapat keturunan. Beliau amalkan kemudian amalan-amalan ini. Ketika diamalkan, bahkan diungkapkan di lisannya makna dari amalan ini, ketika dikerjakan turun langsung jawaban, kami akan anugerahkan kepadamu anak yang kamu rindukan itu. Bahkan namanya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan turunkan bagaimana cara amalan-amalan ini dilakukan. Pertanyaannya, maaf, dari sekian banyak bacaan ini yang disampaikan, berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya setelah amalan ini nanti, bukankah kita akan berdoa? Begitu Anda selesai amalan ini, ya dengan bacaan penutup kan Anda berdoa. Udah zikir terakhir kan doa. Jadi kenapa ini dihantarkan sebelum doa? Karena kalau orang sudah lapang dengan bacaan yang ini, dia meminta, dia berdoa. Nah, faidah yang ini membuka peluang jawaban dari doa yang akan kita sampaikan. Jadi begitu zikir yang ini benar, itu tawaran dari Qur'annya langsung muncul. Saya berikan kepada kalian seperti saya pernah berikan kepada orang-orang sebelumnya. Jadi Anda minta, begitu Anda minta, cepat tuh. Nah, ini poinnya, ya.